pekerja wanita tu daripada tingkat bawah sampai ke atas adalah wanita Islam yang banyak kerja di hotel sekarang ni. So dia hanya meletakkan bahawa, bahawa frontliner tu tak boleh pakai tudung. Jadi pandangan Tun dari segi kebebasan wanita berkarier, kebebasan wanita untuk wanita Islam tu sendiri, bagaimana Tun nak mengatasi ataupun memberi idea kepada pengusaha-pengusaha hotel Malaysia yang kita tahu kebanyakannya persatuan Malaysia, persatuan hotel Malaysia pun Cina kan? Jadi ini bagaimana mereka nak difahami, difahamkan tentang isu wanita bertudung ni, sama ada dibolehkan ataupun tak dibolehkan, ataupun sebenarnya satu isu yang tak boleh jadikan satu isu yang besar. Saya fikir apa ni, puan bertanya kepada orang yang salah. Saya tak bertuduh. Daripada mula sampai sekarang ni saya tak bertuduh. Suami saya larang saya bertuduh. Bila kita bertuduh tu kita mesti minta kebenaran daripada suami. Bila saya pakai, saya adalah teringin lepas balik ke Mekah kan, naklah apa tu ambil berkat, pakai bertudung. Sampai dia balikkan mukanya, kalau saya bertuduh. Tapi wajar tak menghalau frontliner tu daripada bertudung? Adakah ini menjejaskan karier sebagai seorang wanita? Kalau kalau pengusaha hotel tu melarang buat peraturan ketat itu, dari segi hak-hak wanita bekerja tu, kalau kita nak memperkasakan ekonomi wanita, salah satu bidang kerjaya itu dah disekat kerana dia tidak digunakan untuk bertudung. Yang itu hal lain tu. Itu apa ni, pulang lah whether you want the job or you got. Otherwise kan dia kata, okay, you leave kan. Kan kalau tak mutu. Hotel-hotel ni, dia ada lah dia punya rules and regulation juga kan. Dia nak jaga juga dia punya perusahaan tu. Kalau situ macam, mesti tempat-tempat yang lain juga. Kan kalau ada yang orang bertudung, kan ada tempat-tempatnya. Ada tempat-tempatnya. Kalau dalam hotel tu banyak yang, apa dia, banyak turis datang, orang luar datang, tapi tengok orang bertudung tu katanya orang ada perasaan lain. Sebab dalam negara dia mungkin ada satu-satu perkara yang berlaku berkenaan dengan orang-orang yang bertudung kan, especially dekat Europe tu. Tengok macam France.